Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara transfer GoPay ke Dana terbaru, teman-teman. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum, silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Oke teman-teman, di sini kita buka dulu untuk aplikasi dananya. Oke. Dan ini saya memakai aplikasi dana di akun yang lain, teman-teman. Di sini saldonya masih 56.174 rupiah, teman-teman ya. Oke. Dan di sini kita tinggal masuk aja ke Google Chrome ya. Kalian masuk aja di sini ke situs hotel murah, teman-teman. Tinggal kalian ketikkan aja di browsernya ya, hotelmurah.com. Oke. Dan di tampilan awalnya di sini di bagian top up dan tagihan, sini kalian tinggal pilih saja yang dana, karena kalian akan menggunakan dana kan. Sorry, akan transfer ke dana kan, dari GoPay ke dana. Jadi kita menggunakan dana, pilih aja dana. Nah, kalian tinggal masukkan aja nomor dana kalian yang aktif di sini ya. Lalu nominalnya kalian pilih berapa. Ya. Misal kalian pilih 20.000 ya, pilih aja 20.000 lalu klik lanjut. Nah, lalu di halaman selanjutnya di sini kalian milih metode pembayaran ya. Kalian scroll sampai ke bawah. Sampai teman-teman di sini memilih GoPay, teman-teman. Oke. Nah, pilih GoPay lalu lanjutkan pembayaran. Nah, di sini keterangannya langsung aja klik bayar, teman-teman. Klik bayar sekarang ya. Lalu di halaman review pembayaran kalian scroll aja ke bawah, klik aja bayar paling bawah. Jangan lupa masukkan 6 digit PIN GoPay ya. Jadi ini kan kalian langsung diteruskan ke aplikasi GoPay ya. Lalu kalian klik PIN GoPay kalian. Nah, di sini pembayaran berhasil, teman-teman ya. Kalian tinggal cek aja di aplikasi dananya ya. Dan di sini di Hotel Murah juga ada tampilan suksesnya ya. Oke, pembelian sebesar 20.000 dengan biaya adminnya sebesar 1.900, teman-teman. Nah, di sini setelah kita cek di aplikasi dana, berhasil masuk sebesar 76.000 yang tadi awalnya 56.000, teman-teman ya. Oke, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.